Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuktikan, mencoba mengecek mengapa daun tempuyung itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Dan rekan-rekan sudah tahu ini adalah daun tempuyung yang dalam bahasa Latinnya disebut Sonchus arvensis. Nah, ini ternyata banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Daun tempuyung atau Sonchus arvensis ini biasanya dikonsumsi dengan cara direbus, lalu nanti airnya diminum, dikonsumsi. Nah, kandungan-kandungan yang terdapat dalam tempuyung ini adalah ada alpha-lactoserol, ada taraxasterol, ada saponin, flavonoid, kemudian inositol, kalium, serta polifenol, dan yang lainnya. Kemudian kegunaannya diantaranya adalah obat batu ginjal, kemudian untuk asam urat, melancarkan peredaran darah, penawar racun, menyembuhkan peradangan, serta mencegah hipertensi. Nah, sekarang ada air yang sudah kita rebus, kita coba masukkan. Kita masukkan daun tempuyungnya, kita potong-potong biar masuk ke dalam gelas kimia. Kita masukkan. Biar lebih banyak lagi, kita potong-potong lagi. Kita biarkan sampai layu daunnya dan nanti cairannya atau airnya akan berubah warna menjadi hijau. Nah, di sini kan kandungannya ada asam, bisa menyembuhkan asam urat. Nah, yang akan dites di sini adalah daun tempuyung berarti bisa menetralisir asam. Nanti kita cek dengan menggunakan larutan asam. Sudah mulai terlihat airnya sudah berubah menjadi berwarna hijau. Sekarang kita matikan dulu apinya, sudah cukup. Nah, lalu sekarang kita angkat daun tempuyungnya. Nah, ini adalah hasil dari rebusan air tempuyung tadi. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan ke dalam dua tabung sebagai pembanding. Nah, warnanya kuning kehijau-hijauan. Nah, sekarang kita tetesi dengan asam. Yang satu kita tetesi dengan asam, yang satunya lagi jadikan sebagai pembanding. Coba kita masukkan. Nah, sekarang kita aduk, kita kocok-kocok. Ternyata warnanya berubah. Kalau kita bandingkan, ini yang diberi larutan asam ternyata menjadi lebih jernih dibanding dengan daun tempuyung. Nah, ini artinya bahwa si daun tempuyung ini, air rebusannya, bisa menetralisir larutan asam. Jadi kalau kita konsumsi, berarti bisa menetralisir larutan asam atau asam yang terdapat pada tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu dari manfaat daun tempuyung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.